Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang berusaha Timbalan Mufti kita katanya ada yang berusaha mengurusi masjid, yang berusaha Puan Timbalan pengerusi masjid, yang dihormati barisan AJK masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah Taala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan wiridul Imam Ali ibni Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah. Tuluhu ma syaa Allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairin maghdubi 'alaihim wa laddallin. Amin. Surun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul. Bila khandaqin wa la sur. Min kulli qadarin maqdur. Wa hadarin mahdur. Wa min jami'is syurur. Tatarwasna billah. Tatarwasna billah. Tatarwasna billah. Min aduwina wa aduwillah. Min saki arshillah. Ila qai ardillah. Bimi'ati alfi alfi alf. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sambung tuan-tuan kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Yang jawinya ini ya. Ini tadi saya beli yang Rumi. Baik. Pada bab kalam eh, kita dah bahaskan minggu dua minggu sebelum ni, tapi kita ulang sikit jelah. Kalam ertinya berkata-kata, sifat Allah yang ke-13 yang wajib kita pelajari ya. Eh. Yang ke-13 iaitu kalam, ertinya berkata-kata. Sifat Allah ada berapa? 20 ustaz. Salah.
13. Salah. Habis berapa ustaz? Banyak. Berapa banyak? Tak tahu, hanya Allah yang tahu. Ha, iaitu segala sifat kesempurnaan. Ya, jangan kita ingat kita belajar sifat 20, sifat Allah hanya 20. Tidak. Ha, sifat Allah ada banyak, iaitu segala sifat kesempurnaan. Ada berapa banyak? Hanya Allah yang tahu. Ha, eh? Habis kenapa belajar 20? Itu yang ada daripada Quran dan hadis. Ya, malah 99 nama Allah itu pun sifat-sifat Allah. Habis kenapa tak belajar 99 tu sekali? 20 saja tak faham. Tapi bukan sebab itulah. 99 tu sebab dah termasuk dalam yang 20 sifat tu. Baik. Yang ke-13, kalam ertinya berkata-kata, iaitu sifat yang sedia. Sedia maknanya tiada permulaan, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Dia tu sifat, bukan zat. Zat Allah tu diri Allah Ta'ala. Dia sifat, dia perlukan zat. Yang menunjukkan ke atas kalian yang wajib. Apa tugas kalam? Iaitu menunjukkan ke atas kalian yang wajib. Wajib apa? Wajib akal, iaitu Allah Ta'ala dan segala sifat-sifatnya. Yang harus kat sini harus akal, iaitu segala makhluk, yang boleh ada dan boleh tiada, makhluk lah. Dan yang mustahil, mustahil dekat situ, mustahil akal, iaitu syarik atau sekutu atau kawan bagi Allah Ta'ala. Serta sunyi daripada huruf. Kata-kata Allah Ta'ala tak ada huruf, suara dan lain-lainnya. 25, nota kakinya situ, katanya dan lain-lainnya seperti segala baris dan dahulu kemudiannya. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada dahulu, tak ada kemudian. Tak ada mula, tak ada akhir lah. Habis Al-Quran yang kita baca ni ustaz, tak ada huruf. Ada tajwidnya, ada hukum izharnya, ada ikhfa, ada idgham dan sebagainya. Ada sabdu. Baris atas, bawah, depan, tanwin. Malah ustaz pernah sebut, kata kalau membaca Al-Quran ini, belajar tajwid ni fardu kifayah. Seorang buat lain tak payah. Bukan seorang buat lain tak payah, wakil seorang, tapi janganlah seorang aja yang belajar. Biar ramai-ramai. Sebab yang belajar yang dapat pahala, yang tak belajar yang tak dapat pahala lah. Walaupun ilmu tajwid itu, mempelajarinya, hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tetapi membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain. Kenapa macam tu ustaz? Kenapa tak diwajib fardu ain aja terus hukum baca apa, mempelajari tajwid? Sebab ada orang dia tak belajar tajwid pun dia boleh baca betul. Mungkin saya ustaz, awak ni dah belajar tajwid pun baca tak betul. Jangan perasan. Kemungkinan orang Arab. Kemungkinan orang Arab tak belajar pun apa nama ni, boleh baca betul. Baik. Minta maaf saya tengok belakang tu, yang tutup mata bukan tutup bawah tu. Baik. Jadi belajar tajwid fardu kifayah, membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain. Macam mana Al-Quran ustaz kata, kata-kata Allah Ta'ala tak ada huruf, tak ada suara, tak ada mula, tak ada akhir. Kita belajar mubtada khabar, mubtada khabar pula apa? Waqaf. Mula baca ayat dekat mana, nak berhenti dekat mana, tak? Al-Quran ni kalamullah ke tidak ustaz? Al-Quran ni kata-kata Allah ke bukan? Ya, kata-kata Allah. Habis tu macam mana ustaz nak jelaskan? Penjelasannya dah lama saya pun dah jelaskan sebelum ni. Kata-kata Allah yang pada zat Allah Ta'ala tak ada huruf, tak ada suara, tak ada mula, tak ada akhir. Malah tak ada bahasa pun. Al-Quran yang kita baca ini adalah terjemahan daripada kata-kata Allah yang tak ada huruf, tak ada suara, tak ada mula, tak ada akhir. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kata-kata Allah pada zat Allah tak ada bahasa, tak ada bahasa manusia. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Lalu diterjemahkan, diturunkan dalam bentuk wahyu dalam bahasa Arab. Oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kenapa tak disebut Quran yang kita baca itu sebagai makhluk? Kenapa? Sebab jika dikatakan Quran yang kita baca itu makhluk, sebab dia itu daripada kertas, dibuat daripada pokok lah kan, kertas daripada pokok, ada tulisan, ada bahasa Arab, ada tajwid, kalau dibacakan ada suara, ada mula, ada akhir. Kenapa tak cakap itu makhluk? Kerana takut ada orang salah faham. Bila kita kata Al-Quran yang kita baca itu makhluk, nanti dia ingat, bukan semua orang belajar. Ya. Kalau orang yang tak belajar, nanti dia ingat Al-Quran yang kita baca itu bukan kata-kata Allah. Itu rekaan manusia. Dek, kerana takut ada orang berfikiran begitu, maka ulama mempertahankan Al-Quran kalamullah. Al-Quran tu kata-kata Allah. Cuma dalam majlis ilmu dijelaskan, memanglah Quran tu, kitab Al-Quran tu makhluk, dia tu kertas. Tapi mulialah, bukan sebarang kertas. Dimuliakan, nak pegang kena ada wuduk. Wajib ada wuduk, wajib bersuci daripada hadas kecil besar. Tetapi dikatakan Al-Quran itu jangan dikatakan makhluk. Dek, kerana nak selamatkan orang yang berfikiran macam ni. Orang yang berfikiran bahawasanya kalau kita dikatakan Al-Quran yang dibaca itu makhluk, nanti dia ingat makhluk tu kan yang diciptakan. Yang dijadikan. Jadi nanti dia ingat Al-Quran yang ini bukan kata-kata Allah yang pada zat Allah Ta'ala. Rekaan. Jadi dah confused dekat situ. Lalu antara ulama yang kuat mempertahankan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kau tak ingat. Dalam kitab Aqidatun Najin ada kisahnya tu, mempertahankan sampai bermati-matian bahawasanya Al-Quran jangan dipanggil makhluk. Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Faham tuan-tuan? Baik. Jadi kata-kata Allah tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir, yang terdapat pada segala sifat berkata-kata yang baharu. Macam bahasa manusia. Malah masa saya belajar UKM dulu, saya ambil pengajian bahasa Melayu, pensyarah saya kata ada 5,000 lebih bahasa kat dunia ni, tapi banyak yang dah pupus lah. Ada satu bahasa ni, kita kalau sebut kan embus nafas kan, A sampai Z tu embus nafas tak? Betul tak? Ke ada yang sedut? Tak ada, embus semua kan. Tapi ada satu bahasa ni, tak tahu bahasa apa, lupalah, Swahili ke apa, tak ingat lah. Dia punya bahasa sedut. Macam mana nak menggayakan pun tak tahu. Kalau bahasa Melayunya tu, nak sebut saya tu disedut, bukan dihembus. Ada bahasa macam tu. Macam-macam bahasa. Bahasa makhluk lah. Nanti boleh share lah kat internet kalau ada lagi. Baik. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata tak ada, tak sama dengan bahasa makhluk langsung. Tak sama langsung. Dan ia ta'aluk dengan segala perkara yang tersebut. Apa dia yang tersebut? Nota kakinya situ, segala perkara yang tersebut, yakni wajib akal, harus akal dan mustahil akal. Allah Ta'ala berkata-kata tentang wajib akal, iaitu dirinya dan segala sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berkata-kata tentang harus akal, iaitu makhluk. Dan Allah Ta'ala berkata-kata tentang mustahil akal, iaitu syarik atau kawan atau sekutu bagi Allah. Seperti sifat ilmu, sama macam sifat ilmun. Tetapi ta'aluk ilmu itu adalah terbuka, yang ini inkisyaf. Dan ta'aluk berkata-kata pula adalah ta'aluk menunjukkan dalalah. Dan ta'aluk berkata-kata itu bila dinisbahkan kepada bukan suruhan dan tegahan adalah ta'aluk meluluskan ketika sedia kala. Bahasa Arabnya ta'aluk tanjiziyun qadimun. Apa benda ta'aluk-ta'aluk ni ustaz? Yang saya tahu ta'aluk kerajaan, apa? Ta'aluk kerajaan Johor. Tak? Negeri dan jajahan takluknya itu saya tahulah ustaz. Ni apa masuk dalam bab ni kalamnya takluk-takluk ni ustaz? Takluk ni bahasa Arabnya, bahasa Melayunya bermaksud kerja. Untuk senang mudah, untuk senang, untuk mudah, takluk tu kerja. Ataupun peringkat berlakunya berkata-kata tu. Allah Ta'ala berkata-kata berapa peringkatnya. Kalau kita makhluk manusia, kita berkata-kata, peringkat kita berkata-kata tu mula-mula belum berkata-kata, fikir dulu. Tapi ada orang dia tak fikir, main cakap aja pun ada juga. Itu panggil cakap lepas nama dia.
Fikir dulu sebelum berkata-kata. Ha. Jadi dah fikir, dah tahu apa nak cakap, baru bercadang nak bercakap. Tiba-tiba tak jadi cakap, cakap lain pula. Ya tak? Ha. Kemudian dah confirm apa yang nak dicakap, baru cakap. Ha. Itu peringkat takluk kita makhluk ni berkata-kata. Maknanya sebelum berkata-kata, kemudian bercadang nak berkata-kata, kemudian barulah berkata-kata. Lepas tu tersalah pula cakap, minta maaf balik. Nak tarik balik tak boleh. Minta maaf, saya tarik balik. Cakap je tarik balik, benda tak boleh tarik balik pun. Cuma tarik balik, minta maaf gitu aja. Ha. Itu peringkat-peringkat berkata-katanya makhluk. Lalu peringkat berkata-katanya Allah Ta'ala ni macam mana? Ha. Iaitu yang pertama, ta'aluk tanjiziyun qadimun. Maknanya tunai sejak sedia kala. Allah Ta'ala bila mula berkata-kata? Sejak tiada mula, tak ada permulaan. Macam mana tu Ustaz? Jangan dipikir. Saya nak fikir juga. Jangan, nanti short, putus urat. Jangan dipikir. Ya tak? Ibaratnya kalau kereta Viva tu 120 tu dah mengerang dah, dah mengerang sangat dah tu. Ha, kalau Volkswagen macam Imam Ismail apa test drive tu tak apa. Volkswagen ya tak? Ha, itu tak apa. Lebih 120 pun stabil lagi ya tak? Ha, kalau Viva macam saya 120 tu dah laju sangat dah. Ha, dah gegor dah semua. Lagi dah 10 tahun pakai. Oh dah gegor dah. Ha, gegor sana gegor sini. 100 je lah, tak payah lebih-lebih. Ha. Jadi kita ni tak disuruh fikir macam mana. Wajib percaya saja. Allah berkata-kata, tak ada mula. Ha, jadi Allah Ta'ala berkata-kata tunai sejak tiada mula. Adapun bila dinisbahkan kepada suruhan dan tegahan, jika tiada disyaratkan pada keduanya, ada yang disuruh dan yang ditegah, maka samalah ertinya dengan meluluskan ketika sedia kala, iaitu tanjiziyun qadimun. Dan jika disyaratkan ada keduanya, nescaya ta'aluk berkata-kata itu pada keduanya adalah ta'aluk patut ataupun boleh ketika sedia kala, suluhiyun qadimun, sebelum adanya yang disuruh dan yang ditegah. Dan ta'aluk meluluskan ketika baharu, selepas adanya yang disuruh dan yang ditegah. Ni apa pula Ustaz? Saya tak faham. Ha, tak apa, macam ni. Kata-kata Allah ada yang berbentuk, ada pelbagai. Salah satunya berbentuk suruhan, perintah. Salah satunya lagi berbentuk tegahan, larangan. Ha. Jadi suruhan dan tegahan ini, boleh tak Allah Ta'ala suruh dan tegah makhluk belum ada? Ha. Makhluk belum ada, boleh tak Allah Ta'ala suruh dan tegah? Ha. Jawapannya boleh. Suluhiyun qadimun, boleh. Sejak makhluk belum ada, Allah Ta'ala dah boleh suruh, dah boleh tegah, walaupun tak ada makhluknya. Adakah dikatakan Allah Ta'ala gila cakap sorang-sorang? Tidak. Tidak. Itu menunjukkan Allah Ta'ala tu berkuasa lah. Makhluk belum ada dah boleh suruh dan tegah. Tetapi bila makhluk telah ada, itu dipanggil tanjiziyun hadis. Tunai Allah Ta'ala menyuruh dan menegah. Tunainya tu bukan Allah Ta'ala baru menyuruh, baru menegah. Tidak. Tunainya tu dek kerana baru ada makhluknya yang nak disuruh dan ada makhluk yang nak ditegah. Ibarat macam ni. Satu orang lelaki. Dia berkahwin. Belum ada anak. Berkahwin tapi belum ada anak. Tapi kalau makhluk ni belum ada anak, belum dipanggil bapa, baru suami. Kalau dah ada anak nanti baru dipanggil bapa. Berbeza dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala belum ada makhluk, dia sudah boleh suruhan dan tegahan, boleh menyuruh dan menegah. Perbezaan tak sama. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk lah. Baik, sambung. Mustahil lawannya iaitu kelu. Kelu ni bisu lah. Ada huruf, ada suara dan seumpamanya pada kata-katanya yang kodim. Satu lagi yang saya nak tambah, ada fahaman yang baru-baru ni, baru-baru tak baru juga, lama juga, dah
apa nama 10 tahun, 11 tahun juga. Ada fahaman yang mengatakan Allah Ta'ala peringkat berkata-katanya Allah Ta'ala sama macam makhluk, iaitu ada ketika Allah belum berkata-kata. Kenapa? Sebab makhluk belum ada. Ha. Kemudian Allah Ta'ala bercadang nak berkata-kata, baru plan nak cakap. Kemudian barulah Allah Ta'ala berkata-kata. Makhluk ada, barulah Allah Ta'ala berkata-kata, baru start bercakap. Hati-hati. Ada orang yang berfahaman begini. Dia belajar sifat 20 juga, tapi pada bab kalam dia salah faham. Hati-hati. Baik, sambung. Dalil Allah berkata-kata, apa dalilnya? Ayat Al-Quran dalilnya firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Sadaqallahul azim. Suratul Nisa ayat 164. Artinya artinya lebih kurang, dan Allah berkata-kata dengan perkataan terhadap Nabi Musa. Itu dalil ayat Quran ya. Iaitu dengan cara Allah menghilangkan penutup daripada Nabi Musa dan memperdengarkan kepadanya kata-katanya yang qadim. Bukan dengan makna Allah memulakan kata-kata kemudian ia diam. Kemudian ia diam, kerana Allah Ta'ala itu sentiasa berkata-kata. Tadi kita kata Allah Ta'ala berkata-kata tak ada huruf, tak ada suara, tak ada mula, tak ada akhir. Tambah lagi satu, Allah sentiasa berkata-kata. Sampai bila? Sampai bila-bila. Baik, jadi ayat Al-Quran Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, jangan kita ingat Allah Ta'ala berdialog. Assalamualaikum Musa. Waalaikumsalam ya Allah. Kaifa haluka Musa? Alhamdulillah ana bi khair ya Allah. Wa anta? Bahasa Arab pula tu, Nabi Musa bukan cakap bahasa Arab. Bahasa Arab Nabi Muhammad. Nabi Musa bahasa apa ya? Kipti ke apa? Kau tak silap ya? Jadi adakah Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa dengan bahasa Kipti? Tidak. Nabi Musa yang bercakap bahasa Kipti. Allah Ta'ala bercakap bahasa apa? Tak ada bahasa. Habis macam Nabi Musa faham? Allah Ta'ala singkap hijab. Singkap tu tarik ataupun menghilangkan. Hijab tu apa? Halangan. Tak? Perempuan pakai hijab, pakai hijab. Hijab tu penutup lah halangan. Ada niqab lain, hijab lain, furdah lain. Tak? Tu halangan lah tu. Jadi Allah Ta'ala singkap hijab, tarik halangan ataupun hilangkan halangan. Halangan apa? Halangan daripada memahami kata-kata Allah yang tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Lalu Allah Ta'ala fahamkan hati Nabi Musa akan kata-kata Allah yang tak ada mula, tak ada akhir, tak ada apa, tak ada huruf, tak bersuara itu. Nabi Musa yang bercakap, ada dialog, ada mula, ada akhir, bahasa Kipti, bahasa manusia. Kalau tak silap bahasa Kipti, kalau silap betulkan saya. Baik. Jadi jangan kita ingat Allah Ta'ala dengan Nabi Musa berkata-kata itu berdialog. Seorang cakap, seorang diam. Seorang apa bercakap, seorang dengar. Tidak. Tidak begitu. Baik. Begitu juga dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang mengatakan Allah Ta'ala akan membacakan suratul Rahman di dalam syurga. Suratul Rahman, Allah Ta'ala akan bacakan suratul Rahman di dalam syurga. Jadi makna dekat situ bukanlah Allah Ta'ala berada dalam syurga. Oh, habis kat luar Ustaz? Bon, bukan. Habis kat mana? Allah tak bertempat. Oh. Bukanlah mentang-mentang Allah Ta'ala sebut apa berfirman ataupun membacakan suratul Rahman dalam syurga, Allah Ta'ala dalam syurga. Tidak. Bukan macam tu. Orang dalam syurga yang mendengar kata-kata Allah. Bukan Allah Ta'ala tu dalam syurga. Baik. Lalu adakah Allah Ta'ala akan baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan taranum dan sebagainya. Tidak. Bukan. Bukan begitu. Allah Ta'ala akan membacakan suratul Rahman, iaitu sama seperti Nabi Musa, disingkapkan hijab. Allah singkapkan hijab, Allah Ta'ala bukakan halangan, maka fahamlah ahli syurga akan kata-kata Allah berkaitan suratul Rahman yang tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara.
Macam mana tu ustaz? Nanti dah masuk syurga kita tahu insya-Allah, eh. Doa masuk syurga. Sekarang saya tak tahu, memang tak disuruh fikir. Wajib percaya sahaja. Baik, yang kedua, jika ia tiada berkata-kata, ini dalil akli, eh. Jika ia, yakni Allah, tiada berkata-kata, nescaya ia bisu. Dan bisu itu suatu kekurangan. Allah Ta'ala ada sifat mustahil. Berapa sifat mustahil Allah? 20 ustaz. Salah. 13. Salah juga. Berapa ustaz? Tak terhingga. Banyak, eh? Banyak. Berapa? Tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Iaitu segala sifat kekurangan. Ha, itu mustahil bagi Allah, eh? Dan bisu itu suatu kekurangan. Maka yang demikian itu mustahil. Tak diterima akal kita. Dengan itu sabitlah, tetaplah Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dan apabila sabitlah ia berkata-kata, maka mustahillah lawannya, iaitu tiada berkata-kata. Nah, senang je dalil akal ni, eh. Baik, habis sifat kalam. Maka habis perbahasan sifat 13 sifat tu, eh. Baik, masuk pada tajuk. Sifat-sifat Allah itu ada 4 bahagian. Satu daripadanya sifat nafsiyah, iaitu sifat yang dinisbahkan kepada nafsi, iaitu diri, diri Allah. Dengan makna zat, zat tu diri Allah lah. Kerana ia tiada melazimkan melainkan pada zat. Ha, apa sifat nafsiyah? Iaitu sifat wujud. Ha, nanti diterangkan, eh. Ni kalau ada papan putih, saya lukiskan rajah. Ha, sifat Allah tu pecah 4 bahagian. Ni tak ada papan tulis ataupun apa nama ni, PowerPoint pun saya tak bawa. Ha, tuan-tuan bayangkan aje lah, eh. Ha, bayangkan aje. Baik, yang kedua, 5 sifat selepasnya ialah sifat-sifat salbiyah. Ha, salab itu bermakna nafi. Ha, siapa nama salbiyah? Wah. Wah, salbiyah ni bahasa Arab maknanya apa? Menolak, menafikan aje. Ini tak. Jawapannya no aje. No. Mudah-mudahan tidak yang tak baik lah. Eh, tidak yang negatif. Ha. Menafikan yang negatif lah. Ha. Mengiyakan yang positif. Mudah-mudahan. Ha. Baik. Namanya salbiyah. Namanya aja dah menafikan. Huh. Ha. Ditanya itu bukan. Ini tidak. Ini no. Huh. Ha. Mudah-mudahan yang dinafikan tu yang tak baik, eh. Kerana tiap satu daripadanya menafikan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Ha, nanti dibahaskan, iaitu sifat kidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ha, 5, eh. Itu sifat salbiyah. Yang ketiga, apa yang ditolak? Menolak lawan baginya lah. Kidam, sedia. Menolak bagi ada permulaan. Eh, kidam. Wujud kidam, baqa', kekal. Menolak adanya kebinasaan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tak sama Allah Ta'ala dengan yang baharu ataupun dengan makhluk. Menafikan kesamaan dengan makhluk. Qiyamuhu binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Eh, Allah Ta'ala apa nama, menjadikan atau mentiadakan seorang diri, tak ada perlukan kawan, tak perlukan pertolongan. Itu menafikan pertolongan ataupun kawan. Wahdaniyah, esa. Esa Allah Ta'ala, iaitu esa pada zat, sifat dan perbuatan, eh? Menafikan ada bilangan pada pada dirinya, pada zatnya. Menafikan ada bilangan pada setiap sifat-sifatnya. Dan menafikan ada yang lain daripadanya yang menjadikan atau mentiadakan. Maknanya hanya Allah yang menjadikan atau mentiadakan sesuatu, eh? Kalau kita ulang kaji balik sifat wahdaniyah tu, zat, esa Allah Ta'ala pada zat, sifat dan perbuatan. Esa Allah Ta'ala pada perbuatan, maknanya apa dalam kitab-kitab tauhid? Hanya Allah yang ada perbuatan yang memberi kesan dari segi hakikat tauhid, kejadian sebenar. Selain Allah, tak ada perbuatan yang memberi kesan dari segi apa, hakikat tauhid. Malah dalam kitab Tahqiqul Maqam diingatkan oleh ulama, jangan kau sebut ada kuasa yang apa, ada kuasa yang tak sama dengan kuasa Allah. Jangan kau sebut macam tu.
Kenapa? Seolah-olah selain Allah Ta'ala tu ada kuasa, cuma tak setanding Allah sahaja. Jangan kau sebut macam tu. Kerana yang berkuasa hanya Allah. Kan kalau ada apa nama dekat TV kan ada cerita-cerita pendekar lah apalah kan. Lihatlah kuasa syaitan, melihat kuasa, melawan kuasa Tuhan. Kuasa yang apa nama ni, yang jahat melawan kuasa Tuhan. Maknanya selain Allah Ta'ala tu, iaitu syaitan dan kuasa-kuasa jahat tu ada kuasa lah, cuma tak sama dengan kuasa Allah sahaja. Ulama kata jangan cakap macam tu, kerana mengertikan, menunjukkan bahawasanya selain Allah tu ada kuasa, cuma tak kuat aja. Tak, ulama kata tak, yang berkuasa hanya Allah. Adapun iblis, syaitan sebagainya tu nampak ada kuasa pada zahir itu, itu pada zahir pandangan mata kasar saja. Allah Ta'ala juga yang gerakkan dia. Dia tu pun makhluk Allah Ta'ala. Bertepatan dengan apa, rukun iman, ya tak? Baik buruk daripada Allah Ta'ala. Yang baik Allah Ta'ala yang jadikan, yang buruk juga Allah Ta'ala yang jadikan. Baik. Itu ulang kaji sikitlah. Yang ketiga, 7 sifat selepasnya ialah sifat-sifat ma'ani, kerana ia beberapa makna yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, iaitu kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Inilah 13 sifat serta lawan masing-masing dan dalilnya yang wajib kita mengetahuinya secara terperinci pada kaul yang pertama, pendapat yang pertama, iaitu kaul yang rajih, pendapat yang kuat, iaitu kaul Imam Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata, sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita pelajari, 13 sahaja. Tak perlu kita pelajari kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman. Kenapa? Sebab sama, kedua-duanya sama. Tak perlu dipelajari lagi. Bila Allah Ta'ala ada sifat kudrat, dengan sendirinya keadaan Allah Ta'ala berkuasa lah. Ditafsirkan begitu. Berlainan pula dengan kaul yang kedua, iaitu pendapat yang kedua, kaulul qadi dan Imam Al-Haramain. Siapa dia? Iaitu 28, tengok nota kakinya. Beliau ialah Qadi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Baqilani Al-Makki, ulama Mekah. Dan Imam Al-Haramain, beliau ialah Imam Al-Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik Al-Jawaini. Salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, dilahirkan di kampung Jawain dalam bandar Naisabur, negeri Khurasan. Antara gelarannya Diyauddin, dikenali sebagai Imam Al-Haramain kerana duduk berjiran dan mengajar serta mengeluarkan fatwa pada dua tanah haram itu selama 4 tahun, iaitu Mekah dan Madinah. Dan begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga mengatakan bahawa segala sifat yang wajib diketahui secara terperinci itu ialah 20 sifat. Dengan ditambahkan lagi sifat maknawiyah yang 7, yang kaunuhu-kaunuhu itu. Dan Syekh Sanusi, nota kakinya situ 30. Imam Sanusi menjalani atas kaul ini, berpegang pada pendapat ini, di dalam akidahnya yang terdapat pada kitab Matan Ummil Barahin. Dan inilah kaul yang masyhur sekarang ini. Siapa dia Imam Sanusi? Beliau ialah Imam Abu Abdullah As-Sanusi, iaitu Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi, nisbah kepada suatu kabilah di Morocco, dan digelarkan juga Al-Hasani, nisbah kepada Al-Hasan bin Abi Talib dari pihak ibu bagi ayahnya, dan digelarkan juga Talismani, nisbah kepada negeri Talisman. Dan beliau merupakan seorang ulama yang soleh, zahid dan ulama besar negeri Talisman. Dilahirkan kira-kira selepas tahun 830 Hijrah. Banyak karangannya. Baik. Itu Imam Sanusi juga berpendapat 20 sifat wajib. Jadi kita seagama Johor berambil keputusan, kita belajarlah 20 sekali. Kita meraikan pendapat ulama-ulama yang mengatakan wajib kita pelajari 20 sifat.
dia belanja-belanja terus. Ha. Baik, 7 sifat ma'nawiyah. Disambung eh, tadi dah habis 13, sambung sifat ma'nawiyah. Kaunuhu ta'ala qadiran, artinya keadaannya, nya yakni Allah Ta'ala yang berkuasa dan mustahil keadaannya lemah. Dan makna keadaannya Ta'ala yang berkuasa itu ialah sifat kudrat berdiri pada zatnya Ta'ala atas kaul yang pertama. Dan sesuatu kelakuan menengahi antara maujud dan ma'dum yang melazimi wajib bersama sifat kudrat bagi kaul yang kedua. Dan demikianlah dikatakan pada 6 sifat yang berikut. Apa tu Ustaz? Ha, tak apalah. Yang ini perbahasan yang agak mendalam. Ha, yang itu bahawasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kata tadi, bila Allah Ta'ala bersifat kudrat, maka dengan sendirinya Allah Ta'ala keadaannya berkuasa. Ha, tetapi oleh imam-imam yang pendapat yang kedua tadi, Allah bersifat kudrat lain, keadaan Allah berkuasa itu satu perkara lain. Eh? Baik, yang kedua, kaunuhu ta'ala muridan, artinya keadaannya yakni Allah yang menghendaki. Mustahil ada sesuatu dengan keadaan ketiadaan kehendaknya. Tak ada perkara dalam dunia ini yang bukan kehendak Allah. Ha, bertepatan dengan rukun iman juga tadi, iaitu baik dan buruk daripada Allah. Baik Allah yang kehendaki, Allah yang takdirkan. Buruk juga Allah yang kehendaki, Allah yang takdirkan. Ha, ya. Baik. Tetapi jangan sampai kita tercebur dalam akidah Jabariyah. Ha. Akidah Jabariyah hampir sama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu mereka mengatakan segala perkara baik dan buruk Allah yang jadikan. Sama, yang itu sama. Tetapi sesatnya mereka bila mereka mengatakan bahawasanya buat jahat tak dosa. Ha. Dia menafikan hukum syariat. Ha. Terutamanya pada bab jinayat. Menafikan, bukan tak mengamalkan. Kalau dia masih dalam hatinya jenayat tu wajib. Ya tak? Tapi dia yang tak mengamalkan itu masih Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ha, ini hatinya kata memang jenayat ni tak ada. Bukan kata jenayat, seluruh hukum syariat tu, ibadat apa nama ni, menakahat, muamalat tu semua tu, itu tak ada. Kenapa? Kan Allah yang jadikan baik buruk. Kalau satu orang buat baik atau satu orang buat buruk, kan Allah yang takdirkan dan Allah yang apa nama gerakkan. Ha, jadi tak salah. Eh? Ha, itu kesesatan Jabariyah. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah berfahaman bahawasanya baik buruk daripada Allah Ta'ala pada zahir, pada zahir pandangan mata kasar, pada hukum syariat, kalau kita buat jahat berdosa. Kalau kita buat baik dapat pahala. Itu pada zahir syariat, tuan-tuan, dah masuk isyak. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita baca bersama ni dia bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.